Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator menyampaikan proses dan dari kami. Sungguh perdebatan intelektual yang sangat menarik pada segmen ini. Namun, setelah kami mendengar dan mencermati setiap argumen yang dilontarkan oleh Tito, yang seakan-akan justru tidak memahami tentang isu yang ada pada topik ini, kami semakin yakin dan sangat-sangat yakin bahwa sebenarnya presidensial threshold Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat inkonstitusional. Bahwa berdasarkan jalannya perdebatan, kami tidak menemukan satupun bantahan yang secara langsung dapat mematahkan argumen-argumen kami. Kemudian yang kedua, bahwa pandangan Kipro terhadap tim kontra yang seakan-akan memandang kami tidak setuju dengan syarat kawal parpol jelas. Ini menandakan saudara dari tim tidak menikmati setiap argumen dari kami, karena kami setuju dengan adanya partai politik sebagai saran. Kemudian yang kedua adalah kami mendapat suatu opini dari Tipro ketika memaknai demokrasi secara substantif. Jelas, pemaknaan demokrasi substantif yang telah dipaparkan oleh Tipro justru tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, apa yang harus memaknai sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah, sudah jelas, Tipro tidak dapat mengemukakan argumen dengan alasan atau dasar hukum yang tepat seperti yang sudah ada di perdebatan tadi. Sementara kami berhasil menunjukkan argumen-argumen yang kuat yang dapat menunjukkan bahwa sebenarnya presidensial threshold tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dasar kita. Dengan kata lain, maka kami simpulkan dan kami katakan presidensial threshold di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.